Desa Sukapura berada di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, memiliki luas wilayah 81 hektar dengan jumlah penduduk 8.637 jiwa, terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 36 RT. Saat ini, pemerintah Desa Sukapura telah menerapkan anggaran tahap 1 tahun 2019 yang bersumber dari dana desa dan ADPD dan difokuskan ke dalam berbagai program pemberdayaan dan pembinaan sebagaimana dijelaskan oleh Agus Rustandi selaku penjabat Kepala Desa Sukapura. Jumlah anggaran yang masuk ke Desa Sukapura sejumlah 2 miliar 306 juta 908 rupiah yang dialokasikan untuk pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Adapun tahap 1 kegiatan ADPD yang dilaksanakan untuk Desa Sukapura semuanya untuk pemberdayaan, terutama untuk guru ngaji, lansia, insentif kadar posyandu, PKK, dan bantuan untuk anak sekolah. Tak lupa juga ada puskesos, insentif RT RW, insentif dan siltap perangkat desa. Dan untuk dana desa, semuanya yang tahap 1 dilaksanakan untuk pemberdayaan juga. Satu untuk pelatihan kadar kesehatan, pelatihan kadar desa untuk pencegahan stunting, yang mana stunting ini adalah hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ketiga bantuan insentif kader, 4 pengelolaan usaha pertanian, 5 pengadaan sarana posyandu, 6 pelatihan keterampilan hak-hak anak, 7 pelatihan pangan, 8 sosiasi persampahan, 9 bintek administrasi RT RW, 10 pemberian makanan tambahan PLT. Adapun untuk tahap selanjutnya, Agus Rustandi mengatakan pemerintah Desa Sukapura akan melaksanakan berbagai pembangunan seperti tempat pembuangan sampah terpadu, bumdes, dan pembangunan infrastruktur jalan. Agus Rustandi juga berharap kepada yang mencalonkan kepala desa mempunyai keinginan untuk memajukan masyarakat Desa Sukapura. Dan harapan kami dari penjabat kepala desa, minimal mereka yang mencalonkan kepala desa betul-betul punya keinginan untuk lebih memajukan masyarakat Desa Sukapura. Dari Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Komaromansyah, Hadas TV.